Banyak teman-teman pasti menginginkan foto di tempat yang instagramable, tempat yang cantik, di puncak gunung, tetapi tidak perlu berlama-lama atau terlalu banyak memakan waktu. Nah, video kali ini akan menunjukkan satu tempat yang mudah dijangkau di tengah kota. Bolang kali ini kita menuju Garden Hill di Samsuipo. Jumpa dengan Bolangbok bertualang. Petualangan Bok kali ini kita akan pergi ke Garden Hill Samsuipo. Satu tempat dengan pemandangan yang luar biasa dan mudah dijangkau. Tempat yang cantik untuk foto-foto, baik siang hari maupun malam hari. How you feel? I'm so happy. Is it worth? Hi. How many star you give? 3, 4, or 5? Stars rating 7. Are you sure this is 7 for 7 stars? Mau tahu bagaimana cara perginya? Ikuti video kali ini. Menuju tempat ini kita dapat menggunakan MTR turun di stasiun Samsuipo. Kemudian kita exit D2 jalan lurus melalui Quilin Street, terus lurus melewati menyeberang beberapa ruas jalan sampai di Castle Peak Road dan Taipo Road. Sampai di persimpangan Castle Peak Road dan Taipo Road, sebelah kiri kita akan melihat satu building yang ada tulisan Garden Katen. Kita nyebrang ke sebelah depan, di sana ada Meiho House atau rumah Meiho. Nah, kita menuju ke bukit di belakang Meiho House ini. Setelah menyeberang Taipo Road, kita akan masuk di Berwick Street. Di Berwick Street itu sebelum Meiho House ada gang. Kita melewati gang ini menuju ke belakang rumah Meiho House. Jalan untuk naik ke bukit ini di belakang Meiho House ini. Ada tangga-tangga yang naik ke atas bukit ini.
tangganya sudah dibuat beton, jadi sangat mudah sekali. Sekalipun kita capek, kita dapat beristirahat. Pada saat naik bukit ini Hong Kong musim panas, sangat panas. Pemandangan kota Sam Shui Po mulai terlihat di ketinggian, cantik sekali. Jalan lurus di bawah bukit itu adalah Yen Chau Street. Gedung kaca-kaca itu adalah Cheung Sawan Government Office, dengan di sebelahnya Dragon Center. Cantik sekali nampak dari atas. Kalau kita datang pas sunset, pasti tempat ini sangat-sangat cantik. Nona 2 akhirnya berhasil. Yeay, berhasil. Kami juga berhasil menarik mereka dari sarang. Dari sarang. Nah, ini yang tadi ngotot banget pengin pergi. Inilah puncak gunung yang paling cepat Mbok capai. Pemandangan sebelah timur bukit ini adalah Pak Tim, dan nampak dari jauh Kowloon City, dan lebih jauh lagi sampai ke East Kowloon. Thank you.
inilah hasil foto-foto teman-teman pada waktu kunjungan ke Garden Hill ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, monggo di subscribe supaya dapat gampang mencari video-video dari Ngo. Dan kalau teman-teman suka, silakan like dan bagikan. Apabila teman-teman ada usul atau pertanyaan, silakan tulis di komen. Terima kasih sudah menonton video Ngo kali ini. Sampai jumpa di video-video Ngo yang lain. Bye-bye. Sampai jumpa.